Oke, nge-vap, enjoy. Nge-spill di rumah ceweknya. Mana kayaknya yang di belakang kelelahan lagi. Lah iya, gatel. Iya, maju bang. Iya, mukanya ngapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother John, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Trendel ini ya John ya. Gila, hari ini gue mau ngasih sesuatu yang pastinya menggairahkan. Seperti yang kalian lihat ya, ada anuan sendiri di kegiatan outdoor masyarakat kita. Belum tentu sih masyarakat kita, bisa jadi masyarakat Thailand sama Vietnam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya John ya, thank you banget yang udah share, komen, sama like. Apalagi yang udah kirim-kirimin DM gue, ngasih referensi video yang bikin nyaman semuanya. Dan buat menghibur kalian-kalian juga ya John ya. Pastinya kayak gitu kan, thank you banget semuanya orang-orang baik. Dan jangan lupa di like, karena kalau lo gak like, lo tau sendiri kan, nonton TV udah susah. Tontonin gue nantinya, ya gitu. Gimana? Langsung ke video selanjutnya? Kita coba kali ya, video yang udah dikirimin dari sosok anjing atau apa? Apa ini John? Goblok TV. Oke. Allahu Akbar. Mau ngonten kayak gitu Bang. Dia lihat seluruh halayak orang yang ada di dunia, Bang. Hah? Semua kerekam. Lau kalau mau jadi kepala desa, nanti di bannernya digambarin pantat sincang gimana? Hah? Kita lihat lagi. Ya Allah, Allahu Akbar. Apa temennya yang goncengin gak geli, John? Itu kan ngelewer-ngelewer ya? Apalagi kalau misalkan boleh tidur. Mama. Agak vulgar ya, Musim hujan biar nggak kecipratan tuh. Iya tahu musim hujan. Rasanya lebih plong, lebih fresh, jadi keterusan deh sampai sekarang. Hah? Maksudnya? Okay. Lanjut. Kayak rumah hantu ya. Anjing. Astagfirullah. Bukannya takut tuyulnya di bawah John aja. Jadi berkawan gak sih sama tuyulnya, jadi tos ya kan lo liat nih. Yoi, tos dulu John, oke. Bukannya rumah hantu, ini rumahnya Hani John namanya. Bukan takut malah digendong mau dibawa pulang. Nah bener mas Walu yang dibawa pulang. Biar dompetnya tebel kayaknya kan. Yang dibawa pulang kan tuh. Prank hipnotis dapat hadiah doa. Oke, okay. Goblokan gini ya nih. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan dua ya kan. Allahu Akbar. Ngapa lu baca doa? Bambang, lu apa baca doa? Lu bilang gak ya udah suruh pinggir. Lawak nih, apa nih? Panik ada yang lewat. Siap. Anjir. Anjir. Nggak gitu tong konsepnya anjir. Lu majuan aja ke depanan ya kan. Pegang tangan kiri, tangan kanannya pegang celana sama nutupin. Ah iya gue jadi ngajarin. Tapi ngomong-ngomong lu agak sinting juga ya. Jangan-jangan lu pipis lagi pipisnya jam 8 malam makan masih banyak orang lewat mau bocah lagi ya Allah. Itu bisa ditutup sementara kerannya, nggak bisa kali udah kebelet banget.
Goblok sih, goblok. Oke. Okay. Okay, next. Paketannya nih. Belum bayar. Emang udah? Gak ada orang kayaknya di rumah. Oh. Eh abang, abang. Ada ahlak sedikit abang. Ini lagi ke kuburan. Lagi nyekak, lagi ngedoain keluarga, sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Ya sabar lah. Ya. COD sama COD, kan jadi banyak. Ya, abang. Ya, mana ada mak gua katanya di rumah nih. Ada mak gua. Iya. Udah. Ada mak gua, iya. Di rumah. Enggak ada orang. Abang apa yang ketawa ya lagi. Ini sampai disamper-samper kuburan. Aduh. Konsep yang totalitas. Ini totalitas namanya untuk delivery job. Keren. Mantap, Bang. B production ya. Apa tuh? Nah, nanti lu kan lurus, Le. Oh, nanya. Huh? Orang nanya ya, biasa ya. Ojol nanya ya. Namanya nanya alamat kan, bukan. Oke. Okay. Gan. Lalu belok kiri. Kiri nanti ada pertigaan. Kiri ada ke kanan, lalu ke kiri. Tembok. Halo. Gue sih kalau jadi ablak yang depan gue keltoyor. Panjul, ya kan? menghibur. Boleh. Oh bang, bentar lagi bang, saya sampai. Iya, ini saya lagi nanya alam. Iya. Anjir. Nah, Umbu Pik pentingnya bawa batu. Iya, aduh, apa? Ekspresi si abang jaket merah nganan. geblek. Oke. Apa nih? Kocak bos, siap bos. Kocak bos. Iya mah. Ini konsep di mana pergaulan yang mengatur semuanya. Tar lu. Dia lagi spill, dia di kamar ceweknya. Atau ini kakaknya juga. Mulai bingung ya gue ya. Kita ulang, Jon ya. Oke, nge-vap, enjoy. Sumpah sih, ini kayaknya nge-spill di rumah ceweknya. Mana kayaknya yang di belakang kelelahan lagi. Zaman sekarang cinta tak selamanya indah, Dek. Bener. Bentar lagi tuh ada yang ngetok di sono. Aduh, Andre, keluar Andre. Mana yang namanya Andre? Kasian muka ceweknya kena. Bodoh. Oh, beneran bokep. Anjing beneran bangsa. Goblok. Ini ceweknya apa istri ya, Jon? Kayaknya kalau ceweknya langsung putus sumpah. Banget ya. Fetisnya lagi di sini. Iya. Tapi geli, Jon. Geli sumpah. Sumpah itu beneran. Udah jangan lu lela.
jawab anjir. Eh ini beneran apa bohongan sih John? Ih. Ih kan bener kan? Kata Yaniza di titik-titik sebelum putus. Di kamar kan rumah mereka sudah terberangsung lagi. Iya makanya. Geli-geli John, geli ya. Apa nih? Eh anjing, ada yang ngeliat gak sih John? Eh Bambang, ini situasinya lagi di mana? Situasinya lu di pinggir jalan Bambang. Jangan kayak kemarin yang kepergok dilirik di kereta Bambang. Mau ikut-ikutan gak mau kalah. Oh persneli, iya. Siapa tahu digarukin gatel kali. Ini lihat John, lah iya, eh iya gatel, eh iya maju bang, eh iya iya, eh iya mukanya ngapa itu? Mas, saya mau minta tolong dong, mau nggak jadi pacar sewaan saya? Nanti saya bayar motor gede. Motor, pacar sewaan dibayar gede. Siapa yang nggak mau John? Hasil lo orang mau juga nih John ya? Lagi disewain nuan, anuan, ituan, apaan lah? Pada Mas. Nah, benar. Ayo. Yuk kan benar, yuk aja di tukang kebun. Oke, boleh. Oh. Dia datang. Teman-teman, maaf ya lama. Kok lama banget sih? Anjir, si cantik ini lagi-lagi ketemu aku. Enggak kok, tadi aku naik motor. Makanya punya pacar dong. Biasa aja megang handphonenya. Iya, iPhone lu iya, mata satu. Sombong amat. Ya ini sih cowokku. Halo. Masa? Kamu percaya enggak? Biasa anjing megang handphone-nya. Kan udah jagain kebun aja kok, kebun jagung yang di jalan satu. Hah? Aku juga kenal sama pemilik. Iya, style-nya ya. Oke. Oke. Wah, gemes. Halo. Gue selalu nunggu akhirnya. Udah. Endingnya susah ketebak, bodoh amat. Ya, bodoh amat. Endingnya susah ketebak, bodoh. Jadi dia abis nyolong HP yang punya kebun terus lagi gara ketahuan. Starbucks kini ada varian isi ulangnya. Gak habis-habis perasaan. Yang gue ngabis pikir megang handphone dan lagu buat nanti goblok. Mana sendalnya? Sendal Braxton lagi. Braxton apa? 15 juta. Anjul. Sekian untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nontonin, yang udah like barusan juga. Thank you banget yang udah di-share. Jangan lupa ya John ya, terus-terusan kita ketawa hari ini. Biar kenapa? Biar hari ini gak stres-stres banget, kita bisa menjalani semuanya dengan nikmat John. Semangat! Jangan lemah jadi orang. Thank you Don. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.